Sore ini kami bersama Ketua Jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, teknisi dan beberapa mahasiswa yang kemarin ini banyak praktek yang kurang berjalan dengan baik sehingga Kajur membuat suatu kebijakan untuk mengaktifkan kebun ini. Mungkin lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kajur sendiri. Tapi juga model ini sebenarnya kita membuat melatih mahasiswa berwirausaha. Suatu saat nanti mungkin bisa membuat kegiatan selain kegiatan program wirausaha mahasiswa Politeknik ke depan. Juga yang lebih penting lagi yang belum diikuti atau belum terlibat mahasiswa sini itu adalah program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti. Ya. Ya. Terkait dengan itu, kurangnya praktek kemarin ini karena COVID-19, sehingga mahasiswa juga banyak yang punya inisiatif mengelola kebun ini dengan berbagai jenis komoditas. Ada komoditas pisang, ini merupakan unggulan nasional asal NTT, pisang berangkat kelimutu, dan ada suatu jenis yang mungkin terjadi mutasi gen, sehingga tandannya tadi sangat sangat pendek, bahkan ini bersentuhan dengan tanah, ya. Pisang ini bersentuhan dengan tanah, dia punya tandan. Lagi kami amankan beberapa anakannya untuk kami sebarkan di beberapa kebun politani, bahkan mungkin di masyarakat luas di NTT ini, supaya nanti kita bisa mendapatkan pisang yang pendek, ya. Petik bisa langsung makan di masa di pohonnya. Tapi selain pisang ini, kita lihat hamparan ini ada beberapa jenis komoditas, ada bawang, ada sayur, ada jagung manis, ya, jagung manis sebagai sayur juga. Kemudian tadi juga ada beberapa di sekitar ini, ada kumbung jamur, tanaman hias, sehingga mahasiswa sekarang tidak merasa bahwa mereka juga turut terkena dampak karena ada aktivitas yang cukup banyak di kebun ini. Itu membantu menambah pengalaman mereka berwirausaha dan mengembangkan teknologi yang dosen-dosen sudah berikan pada mereka. Selain itu, juga kita lihat mereka sementara panen tadi, ya, untuk memasarkan komoditas ini, sehingga mereka juga terbantu dari segi finansial maupun dari beban konsumsi selama COVID ini. Ya, mudah-mudahan saja ini bisa menambah mahasiswa yang lain, apalagi misalnya bisa membuat suatu kegiatan kewirausahaan melalui PKM. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jimmy Sonbai, staf pengajar jurusan tanaman pangan hortikultura dan dipercaya sebagai ketua jurusan tanaman pangan hortikultura. Sore hari ini saya bersama kepala laboratorium hortikultura, teman-teman teknisi dan beberapa mahasiswa sementara berada di kebun praktik program studi teknologi industri hortikultura, dan kebun praktik ini digunakan mahasiswa untuk kegiatan praktikum dan kegiatan-kegiatan usaha produktif lainnya. Di masa COVID ini, saya berdiskusi dengan kepala laboratorium dan bapak ibu teknisi yang menangani kebun praktik ini untuk memanfaatkan lahan praktik ini bersama mahasiswa mengembangkan usaha produktif, dan ada beberapa jenis komoditi yang dikembangkan di sini. Modal untuk pengembangan komoditi ini disiasati dari bahan praktek yang diusulkan oleh program studi teknologi industri hortikultura melalui laboratorium, dan kegiatan praktek seperti ini sudah sesuai dengan arahan pimpinan direktur kami untuk kegiatan-kegiatan yang prakteknya di lahan bisa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa menghasilkan sesuatu, dan
melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, dan ini menjadi model ke depan. Di semester yang akan datang juga akan tetap dikembangkan seperti ini, model prakteknya ditangani oleh laboratorium, dan semua mata kuliah yang praktek di lahan ini tetap menggunakan komoditi-komoditi yang sudah ditanam atau sudah dikembangkan oleh laboratorium. Dan mahasiswa juga tetap dilibatkan untuk meningkatkan semangat berwirausaha mahasiswa. Dan itu kebijakan yang diambil selama COVID, karena saat sekarang tidak bisa praktek offline untuk menghindari kerumunan, sehingga kebun ini dikelola oleh laboratorium bersama teknisi PLP dan akan dikunjungi oleh mahasiswa pada waktu-waktu tertentu sesuai jadwalnya. Dan untuk peningkatan kapasitas kebun ini dengan kebijakan saya sebagai ketua jurusan dan hasil diskusi dengan direktur, bagaimana kita melihat fasilitas yang mendukung seperti air, bak penampung, listrik dan sebagainya untuk selalu dalam kondisi yang baik agar aktivitas di kebun ini tetap berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ini menjadi tempat pembelajaran tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi oleh pengunjung dari luar, dari lembaga pendidikan lain yang bisa belajar bertani di kebun praktek ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya mahasiswa Politani, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultural. Di sini kami melakukan kegiatan bercocok tanam, lebih tepatnya mengisi waktu luang, terutama di masa COVID-19. Jadi selain perkuliahan kami yang terbatas, karena harus dilakukan secara online dan praktiknya juga terbatas, jadi kami melakukan inisiatif, kami ada beberapa orang, ya kami ada 6 orang, melakukan inisiatif untuk berwirausaha, lebih tepatnya berwirausaha. Baik, selamat sore. Nama saya Andreas Wilabalu. Saya sebagai staf di Laboratorium Hortikultura. Ya, saya bertugas untuk mengelola kebun hortikultura ini. Kami di sini bersama 6 orang mahasiswa melakukan kegiatan di masa COVID-19 ini. Ya, kita mulai dari tanggal 1 Juni. Ya, tanaman-tanaman yang kami kembangkan di sini ada tanaman semusim. Ya, ada bawang merah dan sayur-sayuran. Kemudian ada jagung pulut. Selain itu juga ada tanaman tahunan, ada pisang barangan, buah naga dan pepaya. Semua komoditas yang kami kembangkan di sini kami pasarkan di dalam kompleks Politani ini. Konsumen kami adalah pegawai-pegawai dan para dosen yang ada di sini. Untuk yang kami panen di sini adalah sudah panen pisang barangan sebanyak 15 tandan dengan harga per sisir itu 15 sampai 20 ribu per sisir. Kemudian ada nanti dari hasil jagung pulut ini, ada jagung pulut putih, ada jagung pulut warna ungu, dan kemudian jagung pulut jagung manis. Dari semua itu, hasilnya itu akan dibagikan presentasinya, ada untuk PNBP untuk Politani sendiri, kemudian ada untuk mahasiswa yang ikut bekerja di sini. Nama saya Kurinus Tonis. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang PLP di Laboratorium Teknologi Laboratorium Hortikultura jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Politeknik Pertanian di Kupang. Kami bersama dengan mahasiswa kami mengelola lahan hortikultura dengan beberapa komoditas seperti sayuran, sayur daun, sayuran buah, dan di samping itu ada sayur-sayuran, ada
sama jagung dan beberapa juga komoditi ya seperti budidaya jamur tiram putih. Dan di samping itu ada juga aneka tanaman hias yang kami koleksi di sini seperti pucuk merah, bougainville bagi yang spekabilis atau variegata, dan juga beberapa tanaman vegetatif. Kegiatannya apa saja di sini? Thank you.